Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membagikan cara menghapus email pemulihan di akun Gmail. Jadi pertama kita buka aplikasi Gmail, kemudian klik foto profil yang ada di kanan atas, lalu klik kelola akun Google Anda. Nah, di sini jika kalian punya lebih dari satu akun, pastikan akun Gmailnya sudah benar. Jika belum, kalian bisa tap aja akunnya, lalu pilih akun yang ingin dihapus email pemulihannya. Selanjutnya geser ke kanan, kemudian pilih keamanan, lalu geser ke bawah, kemudian pilih email pemulihan. Nah, di sini kita disuruh verifikasi dengan menekan fingerprint atau sidik jari. Nah, karena di sini tidak ada tombol hapusnya, jadi kita bisa hapus email pemulihannya. Jika sudah, klik simpan. Kemudian klik kembali. Dan email pemulihannya sudah berhasil dihapus. Oke, mungkin gitu aja video ini. Semoga bermanfaat.